people that you are happy to meet or see them? 我有行きますね。没有问题，因为我们学过这些生词。Ice cream. Ice cream. Kami adalah platform pembelajaran online yang saat ini fokus di bahasa. Jadi kami platform kami itu kita menghubungkan student dengan pengajar asing gitu loh. Jadi melalui video call. Karena untuk konten bahasa sendiri, pembelajaran bahasa itu kami yakin kalau belajar bahasa itu harus sama native speaker atau guru asing, kita bisa bilang gitu. Jadi waktu itu saya pergi ke sempat belajar bahasa Mandarin di Beijing waktu itu, tapi basicnya dari nol. Nah, jadi dari pengalaman itu ada dua poin. Poin pertama, harus belajar dengan guru asing, itu harus. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, jadi di kelas itu nggak ada kesempatan kita menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan gitu kan. Jadi itu poin pertama, harus belajar dengan guru asing. Poin kedua adalah harus belajar sesering mungkin atau setiap hari. Tidak perlu terlalu panjang, tapi yang penting setiap hari ada komunikasi, environment. Jadi environment, guru asing, dua elemen ini kita bawa ke Indonesia lewat metode online. Jadi metode belajar di school line itu kita fokus kepada pembelajaran dua arah. Gitu. Pembelajaran dua arah itu dalam arti live teacher. Jadi yang kita pertahankan di sini adalah real teacher atau live teacher. Guru yang memang bukan direkam, bukan berupa aplikasi belajar, tapi dia adalah guru benar-benar real teacher. Kami punya tiga format kelas saat ini. Format kelas pertama adalah yang one on one, ya kan, satu guru satu murid dua arah. Format pembelajaran yang kedua adalah format pembelajaran grup kelas. Nah, grup kelas ini dilakukan lebih seperti online meeting di satu tempat. Jadi biasanya ini dipakai di sekolah atau di kantor untuk staff. Ada lagi sistem yang ketiga itu adalah webinar. Nah, jadi untuk webinar sendiri kita memang pembelajaran jarak jauh, tapi dari orang yang pesertanya itu semuanya dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Kami juga mempunyai kurikulum, jadi bukan hanya free talking, tapi kami juga mempunyai kurikulum. Gitu. Jadi kurikulumnya ini, kalau misalkan dia sudah menyelesaikan satu level, gitu kan, kurang lebih 4-6 bulan. Nah, setelah dia selesai satu program, satu level, itu dia bisa dapat sertifikat. Jadi kurikulum yang kami buat ini sebenarnya kami bekerja sama dengan learning institution yang credible. Oh. Itu untuk menjaga kualitas pengajaran pastinya. Balik lagi, ini memang perusahaan teknologi. Tapi konten kami adalah education.